Ini dari TNI. Oh iya, 511 ya? Iya. Beliau tugas di mana itu beliau? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Sekarang dulu tugasnya di? Kemarin sempat yang ke Libanon itu. Oh yang ke Libanon. Terus. Masih. Ya. Yeah. Mas dari mana Mas sih? Saya dari 511. Nah, ini ada titipan, Pak. Nah. Dari senior saya. Kemarin kan udah sempat kesini juga. Yeah. Dan beliau ini ada titipan lagi apa? Ya, sedekah buat santri di sini kayak gitu. Yeah. Ini, Pak ya. Yeah. Ya langsung bawa situ aja Pak ya. Bawa sini, gini. Mbak. Gini. Waalaikumsalam. Jadi kan kemarin kan yang kemarin saya kesini juga itu yang awal yang kok berapa bulan yang lalu kan saya kesini juga yang waktu itu bawa ini. Nah kebetulan senior saya udah balik, terus kemarin WA saya, Cek abang minta tolong mau sedekah lagi kayak kemarin ini. Jadi saya penyambung aja, saya menyampaikan dari senior saya, dari beliau. Tolong disampaikan sama Gus kan. Jangan taruh bawah itu, taruh dalam dulu. Saya mau mata lupa. Ya itu taruh dalam dulu. Di dalam dulu. Iya. Ya itu aja intinya. Ya dari senior saya buat di sini buat beliau apa sedekah. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak kita ucapkan dan kita haturkan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan tetap kita selalu sambung silaturahmi. Siap. Dia tadi sudah pulang ke Indonesia. Udah lagi di Jakarta. Cuman kemarin kan udah saya bilang, Bang, kapan kalau kosong main ke Blitar nanti kita tak antar sama Gus. Iya deh, kalau misalnya udah nggak sibuk lagi nanti mending ada kerjaan katanya. Iya udah nanti ini, cuman ini saya titip dulu deh ya untuk Gus buat di sana katanya. Ya udah saya sampein ke sini, jadi ya intinya saya nyambung silaturahmi dari senior saya juga. Iya. Itu aja. Ya, ngobrol dulu sama beliau, ya. Oh iya. Iya. Bentar, ya. Siap. Dari TNI. Oh iya, 511 ya? Iya, 511. Seniornya kemarin udah balik kan? Udah balik ke Indonesia? Udah balik ke Indonesia, cuman kemarin udah saya tanya, kapan bisa kita main ke tempat Gus? Iya deh, udah pengen ini, cuman masih ada yang harus diselesaikan dulu katanya. Ya udah bang, nanti pokoknya kabarin saya. Nah kebetulan beliau kemarin WA saya lagi Gus, ya intinya dek ini ada bang Daski mau siap lagi. Saya jadi siap terus. Lihat tugas di mana itu beliau? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Dulu tugasnya di kemarin sempat yang ke Libanon itu. Oh yang ke Libanon. Nah, terus dari Libanon sekarang udah di Jakarta. Jakarta. Nama beliau siapa? Ucok. Iya panggilannya gimana? Mayor Ucok gitu. Mayor Ucok siap. Mayor Ucok siap, terima kasih. Tentara kita Indonesia, Masya Allah, luar biasa cinta kepada masyarakat. Masya Allah. Dia dari Lebanon terus di Jakarta. Sekarang di
sekarang dinas di Jakarta. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan, pokoknya ya nanti main-main bagus nanti. Siap. Kemarin juga komandan kayaknya di sini. Kemarin itu mau ke Kalimantan. Kalimantan mungkin bisa jadi kurang pas. Intinya kita minta tolong bantu doa lah. Kita lancar nanti sampai ke Kalimantan. Ya, itu aja. Masya Allah. Siap. Terima kasih Gus ya. Saya pamit dulu Gus ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Gus ya. Terima kasih. Siap. Siap. Sahabat-sahabat, alhamdulillah ini saudara kita Baikar, dari Boyolali. Iya, bapak ulo le banyak sekali lu. Kang, lainnya mana? Kang, tolong dibantu dulu, Kang, dibantu dulu. Nurun ini. Bantu dulu ini. Ini yang ini, yang ini. Kopernya enggak usah, berasnya sama ini. Sama apa kalau? Sama ini sama. Beras itu. Ya. Ya. Dapur ini. Tar dapur. Taruh sini dulu. Sini pojok di. Masuk aja langsung enggak apa. Ini ada ikan bandeng asin sama kue buat Umi. Ya, obat Umi. Iya, buat Umi dua. Siap. Kena buat Umi nanti. Tolong ditaruh di depan sana. Nanti biar dimasukkan sama ibunya. Ini. Sama saya lupa masukkan ke dalam. Ini dong. Saya boleh sini lagi dikit ya, Pak ya. Oh, gitu. Iya. Oh, Pak. Minyak sama itunya berasnya masih full. Gitu. Iya. Terima kasih, Bu ya. Iya. Masih banyak lagi ini. Oh. Jadi katanya jebakannya kurang, masih banyak lagi nih katanya nih. Insyaallah. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Pindonya dekatnya pom. Oh, dekatnya pom. Iya, saya ke sini mau menyampaikan amanah dari teman-teman saya yang di Taiwan gitu. Dulunya kan memang mengumpulkan uang sedekah, uang apa itu memang sejak dari dulu dikumpulkan ke saya, terus nanti setelah pulang ini aku kasihkan ke itu kaum duafa juga kadang ke itu panti jompo gitu, sering kayak gitu. Sekarang saya mengenal sini, di sini ada anak-anak yatim juga. Ini saya mau menyampaikan amanah ini dari teman-teman saya kepada. Teman-temannya di mana, Ibu? Yang di Taiwan. Oh, di Taiwan. Iya. Dia bekerja begitu di Taiwan. Iya, bekerja di Taiwan. Dengan dulu bekerja di Taiwan. Iya. Pulangnya? Pulangnya 2016. Sudah lama. Iya, sudah lama. Siapa, Bu, temannya, Bu? Ini namanya Mbak Nurul. Mbak Nurul, Mbak Nurul. Padahal di mana? Di Taiwan. Iya, di Taiwan. Oh, terus. Itu keponakan saya kalau gitu. Terus itu namanya si Prihatin. Prihatin. Iya, sama itu namanya Ita, orang Lampung juga. Oh, orang Ita itu orang Lampung, iya, dari Taiwan juga.
menurut saya banyak orang ke Lampung, tapi sekarang apa namanya Facebook kan keblokir, jadi jarang komunikasi gitu sekarang. Apa nama Facebooknya dulu? Sekarang apa Bu? Sekarang Kenji Aprisam. Kenji Aprisam. Aprisam. Siap siap siap. Sering ngikutin itu juga kan namanya. Iya siap siap. Dari sahabat sejati Taiwan Indonesia. Ya cuma sedikit ke soalnya iya, kan. Abang sudah terkepung. Biasanya ya emang dikit lumayan. Dikit banyaknya enggak begitu iya. Penting, yang penting niatnya insya Allah nanti dilipat gandakan oleh Allah. Itu yang paling penting. Siapa namanya ini? Namanya Kenji. Oh, ini namanya Kenji. Iya. Siap, siap, siap. Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa ucapkan terima kasih Mbak Tersuan ya. Saya juga terima kasih. Balas Allah. Amin amin. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Dapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah. Amin. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan kesehatan yang berkah barokah. Saya juga doakan juga ke selalu amin. Sehat. Selalu diberi keberkahan dan semuanya yang ada di sini lah. Siap. Tersun nggih dari. Ya, saya juga terima siap. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan pitu lagi. Iya. Soalnya ibunya juga lagi ini. Ibunya siapa? Lagi sakit. Iya. Kan yang saya sebutkan di sini. Bawa ke sini aja besok. Sudah enggak bisa. Ini sudah saya enggak bisa ngomongnya. Orangnya gendut. Siapa namanya? Ibu Ismila. Ibu Ismila. Ibu Ismila. Sebentar ya. Sebentar dulu. Namanya siapa, Bu? Ibu Ismila. Ismila. Ya. Nanti diminumkan ya, Bu, sama dibasuhkan ya. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya.